Daripada kain hingga ke rambut palsu, semua dihasilkan sendiri demi mendapatkan kostum yang sama seperti karakter asal kartun animasi Jepun. Marina Shukri, 30 tahun atau lebih mesra disapa Version, yang memilih cosplay atau permainan kostum sebagai hobi sejak berusia 16 tahun lagi. As long you minat, you love that character so much, so then you start to study the character, study dia punya dressing dia and then try macam cari bahan dia semua kan. Lepas tu tengok macam mana you nak time nak buat siap untuk bila ke apa kan. Lepas tu teruslah you dress up as your favourite character. So macam mana Syah, bila dia bawa kat certain place tu, my target nak cari bahan lah. So I cuba macam setakat mana boleh dapat cari bahan tu. Kalau I jumpa, I beli dulu. And then bila I beli, I simpan. Lepas tu next 2 years, 3 years, benda tu boleh pakai lah. Graduan Ijazah Sarjana Seni Bina Universiti Lingkok Wing yang berasal dari Kota Baru Kelantan ini berkata, hobi cosplay bukan sekadar menghasilkan kostum kerana dia juga perlu mendalami watak animasi yang dipilih untuk sertai pertandingan cosplay. Anak sulung dari 4 beradik ini pernah memenangi tempat pertama dalam pertandingan antarabangsa di China International Cartoon and Animation Festival serta Animax.